وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا، ربنا تمم لنا بالخيرات إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Ibu-ibu, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mulakan majlis yang penuh barakah pada pagi, pada petang ini, dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rezeki-rezeki, segala kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dipinjamkan serta masih dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, petang ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dihimpunkan di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah, dalam tujuan yang baik untuk berada di dalam majlis ilmu, taman-taman syurga, walaupun dengan kesibukan kita masing-masing, dengan halangan-halangan yang mungkin ada, termasuklah cuaca yang nampaknya jerbu, semakin banyak sekolah-sekolah yang ditutup, dan juga sebenarnya di sebagian tempat tengah hujan lebat sebenarnya. Saya direct daripada kuliah Zuhur. Saya kalau Zuhur di TMP KL tadi, hujan lebat, tak heavy sebenarnya, tak lebat sampai tak nampak. Cuma bila sampai sini, kuih tak hujan lagi. Tak hujan sikit lah. Tadi hujan lebat, dia tak habis dulu. Alhamdulillah, macam mana pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bertemu sekali lagi petang-petang ini, terutamanya untuk kita meneruskan perbincangan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surah kita pada petang ini, kalau tak salahnya, kita masih lagi dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun iaitu surah yang ke-109 daripada kumpulan surah-surah Makkiyah, yang kalau tak salahnya kita dah bincangkan ayat yang pertama, surah Al-Kafirun. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan terus melihat pada ayat-ayat yang berikutnya, terutamanya ini di antara surah-surah yang sangat penting yang membincangkan kepada kita tentang perkara-perkara akidah. Baik, ibu-ibu sekalian, saya ulang pitahan lalu. Latar belakang surah ini, ataupun juga kita boleh kata asbabun nuzul. Surah ini sebenarnya antara kategori surah-surah yang awal turun, iaitu ketika mana Nabi SAW dipujuk-pujuk oleh musyrikin Mekah supaya Nabi berhenti berdakwah. Jadi kalau siapa tengok peringkat dakwah di Mekah, Nabi kena macam-macam, sahabat-sahabat mula kena seksa tu dah kemudian, dah beberapa tahun selepas. Di peringkat awal ni masih peringkat pujuk. Kalau siapa pernah dengar kisah Nabi ditawarkan wanita paling cantik, dia orang boleh cari. Nabi di offer dengan harta yang banyak. Bahkan yang menarik, salah satu tawaran yang mereka beri, bahkan Nabi diangkat menjadi ketua di Mekah ni. Kalau siapa tahu, zaman itu sebenarnya zaman yang mana keadaan itu berlangsung dengan puak-puak. Sebab di Mekah pada waktu itu sebenarnya tak ada raja pun. Dan bukan kita dengarkan kaum Quraisy ataupun musyrikin Mekah. Jadi dia belum jadi kerajaan yang proper seperti Rom. Rom dia ada apa? Rom dia ada maharaja, ada empire. Parsi pun sama. Zaman itu Parsi pun ada raja lah. Di mananya di Rom, di Parsi ada ketua yang proper satu. Tapi di Mekah kan, di Mekah ni sebenarnya keadaan pemerintahan tu berlangsung secara perbincangan lah. Sebab tu selalu di Mekah kita akan dengar nama siapa, Abu Jahal, Abu Lahab kan. Siapa ketua? Tak tahulah. Saya juga tak tahu kan, antara Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tu, tak tahu ada ketua ke tidak. Dia bayangkan, mereka sanggup offer Nabi benda yang belum ada, kekuasaan. Tapi itu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan antara hikmah yang ulama keluarkan daripada tawaran itu, para ulama menegaskan Nabi tunjuk kepada kita dalam hal agama,
ia adalah perkara yang tak ada kompromi. Tak mungkin ada orang faham kan? Tak, tu lah salahnya Nabi Timur dah dulu. Tahun 2 tu nyamal kan? Tahun 2 tu orang kata berlembut dulu, tolak Ansur dulu apa semua. Lepas tu pun dia dah boleh dakwah. Terutama bila Nabi dah kuat sebagai seorang ketua kan? Dah kuat sebagai seorang raja, lepas tu start balik. Tapi yang Nabi ajar daripada kita, kalau offernya sampai berhenti buat kerja agama, maka tak. Benda itu benda yang tak boleh diterima. Jadi kalau kita faham daripada kisah ini, sebenarnya sampai berhenti melaksanakan kerja agama ni bukan benda yang main-main. Contohnya kita berdakwah mungkin tak adalah hebat macam Nabi kan. Contohnya kalau sampai orang halang kita solat contohnya, ataupun kalau sampai orang halang kita buat ibadah, hatta di offer apa-apa pun hati-hati ya. Jangan kita mudah nak terima, nak ikut. Sebab kerja agama sepatutnya benda tu terus. Macam contoh asal dia kan, bila dah masuk waktu kita boleh sembahyang, kita sembahyang. Tak kira orang bayar berapa juta pun supaya kita tak sembahyang, tak boleh. Ia benda yang wajib ditunaikan. Baik, kemuncak offer yang mereka lihat bila dia offer macam-macam, dia tolak semua, kemuncaknya ni dia ditawarkan supaya beriman tu secara bergili-gili. Kira Muhammad, kita gila-gila lah. Kamu seminggu ikut kami, kemudian seminggu tak kami ikut kamu. Baik tu kita lihat ada dua ayat yang berulang sini. La a'budu ma ta'budun. Dia offer macam itu tak boleh. Bila mana beriman tu pula macam pakaian, boleh tukar-tukar, boleh pakai, boleh cabut. Itu pun perkara yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi kisah ini antara petunjuk bahawasanya ia berlaku di zaman awal apa yang Nabi lalui di Mekah sebelum berhijrah. Jadi berhijrah itu lama lagi. Baik, jadi kita sambung pada petang ini bismillah. Selepas ayat pertama firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Maka kita lihat ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La yang maksud tak, tidak. Atau mungkin ada situ terjemahannya tidak akan. A'budu, alif tu maksudnya saya, saya ataupun aku lah. Jadi bila gabung dengan ain badan, maka boleh maksud saya menyembah ataupun saya beribadah. La'budu, saya takkan beribadah, saya takkan menyembah. Kerana perkataan ain badan tu, kita tengok dari segi perkataan ni, ain badal itu, itulah yang menjadi nama bahagian besar kita. Orang lelaki ya. Orang lelaki siapa-siapa pun yang nama Abdul ke depan dia. Ain badal. Dimaksud ain badal ni hamba. Jadi kalau kita dah terjemah ikut satu-satu, la abdu, aku takkan memperhambakan diri. Baik, jadi ain badal kalau nama, ia adalah adab. Terutama bagi siapa yang namanya itu meminjam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah yang jadi nama kita ni banyak. Sama ada Allah sendiri, Rahman pun ada, Ar-Rahim pun ada, Al-Fattah pun ada. Dia ajaknya nak guna nama tu boleh, tapi mestilah diletakkan Abdul di hadapan. Dia maka jadilah dia Abdullah, hamba kepada Allah. Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Abdul Rahim pun sama. Itu dah diajak. Ya. Al-Hakim saja tu, Ustaz. Itulah dia kata adab pun. Dia tidak jadi rusuh tapi jadi kurang adab. Kuranglah adabnya kalau namanya tidak ada Abdul ke depan. Jangan kata tak ada Abdul tulis. Yang banyak ada Abdul pun tak ada kita sebut pun kan. Siapa-siapa tu Haji Rahman tu, nama dia bukan Rahman, nama dia Abdul Rahman, tapi tak ada kita panggil Abdul tu kan. Ataupun tu Haji Rahim, ataupun tu Haji Sekian, Haji Latif, padahal namanya Abdul Latif. Dia lagi adabnya, kuranglah adab kita dengan Allah SWT. Dan itu lagi tu, kita dengan orang Arab, satu kelebihan orang Arab, walaupun macam-macam panggil kan, macam saya di Mesir tu, orang Arab salah satu kelebihan mereka ini bangsa yang memuliakan nasab. Nasab keturunan termasuk nama. Baik tu kalau macam, saya tak tahu Arab, saya rasa semua tu, kami belajar-belajar luar ataupun orang ke Arab, bila belajar di Mesir, dia ambil nama untuk rekod-rekod, dia akan ambil sebagai nama tu. Dia macam saya, Muhammad Anwar Arif bin Ramli bin Hussein. Dia nama tu sampai atuk tu dalam CJ, dalam degree, waktu ambil result, segala-galanya. Jadi orang pun, Masya Allah, walaupun nama kita panjang je tu,
Bila ada urusan, dia akan panggil minum lah. Baik itu pada mereka, selain daripada memuliakan nasab, pada mereka itu integriti. Okey, biar betul budak ni. Jangan tertukar pula kan. Sebab ada mungkin nama sama, nama bapa pun sama. Dia bila sampai nama atuk tu, lalu tak adalah sama kan. Itu kan. Cara orang Arab dalam memuliakan keturunan nasab dipanggil penuh. Dia baik tu kalau nama Nabi. Nama Nabi SAW, kalau nama sama macam mana? Dan ramai sahabat yang nama sama ramai nama Nabi. Antara yang ramai sekali, yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdul, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru. Yang saya tahu pun ada 5-6. Kalau yang lagi tahu tu lagi banyak. Dia bila nama yang sama ramai-ramai ni, dinasabkan kepada ayah. Itu yang kalau kita baca, ada sahabat yang ditulis sebagai Ibnu. Jadi Ibnu tu maksudnya anak Ibnu Umar. Bapa? Sebab nama Abdullah. Ya. Bila nama Abdullah nak panggil kan, menyahut betul. Dia disebutkan sebagai Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas. Ya. Dia selalunya kebaikan yang nama sebutan Ibnu itu sebenarnya nama dia Abdullah. Dimuliakan dengan cara sebut ke ayah terus. Itu kan, dia ada budaya itu kan. Kita tak ada. Kita orang Melayu kan, bila ada nama yang elok, panggil nama ayah, kemayal untuk kita kan. Panggil nama saya, panggil nasab ayah pula. Jadi kita tak ada budaya itu. Itu yang akhirnya, kalau kita ni, saya rasa kalau di kampung-kampung satu jadi, bila nama, kalau ada yang sama, habis. Jahannam ni buatnya. Tiga orang mamat dalam kampung tu, dapat masing-masing. Yang ni mat bulat, yang ni mat bindik, yang ni mat kontot. Kan? Habis. Jadi kita tak ada kebiasaan memuliakan nama tu, tak ada. Ya? Daripada Muhammad ni elok jadi mat bulat. Mat tu tahan lagi, adalah mat berdunda ke ujung tu kan. Mat itulah, mat inilah. Ya? Yang sebenarnya kalau ikut bahasa Arab, saya kongsi sikit. Dalam bahasa Arab, menyebut mat tu pun tak baik. Jadi kita anggap mat yang kita sebut tu masuk Melayu lah. Ya? Sebab dalam bahasa Arab, mat itu maksudnya mati. Sama ada mat ataupun mamat, dua-dua mati. Jadi kalau mamat ataupun mat, memang ia sebenarnya perkataan yang mengunsurkan kematian. Contoh macam mat, perkataan mat ni yang Sayyidina Abu Bakar sebut, waktu Rasulullah wafat tapi sahabat ngamuk-ngamuk tu. Waktu mula-mula Nabi wafat kan, ada yang sedih, ada yang ngamuk, Sayyidina Umar kena bunuh orang. Itu yang disebut, dia keluar je dari rumah Nabi, dah tengok Nabi tu wafat, dia kata fa'inna Muhammadan Qadman. Siapa yang sembah Nabi, Nabi dah meninggal dah. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah tu maha hidup. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebut dengan perkataan mat. Jadi mat mati ni ya. Jadi kalau dia nak bagi mat, mat tu anggap kita bagi bahasa Melayu lah. Sebab kalau ikut Arab, kita berdoa agar cepat mati kan. Orang tu hidup sehari kan, duduk tiap-tiap hari bagi mat, 40 orang bagi mat, mati tu. Jadi itu sebenarnya antara perbezaan ya. Antara hebatnya orang Arab, mereka ni bangsa yang memuliakan keturunan dan juga nasab. Baik, jadi balik kepada ayat kita ni. Maka Ain Badar itu maksudnya hamba. Jadi hamba ataupun menyembah. La'abudu, aku takkan menyembah. Aku takkan memperhambakan diri. Ma apa yang ta'budun, apa yang kamu sembah. Baik, ibu-ibu minta Allah Ta'ala, kita lihat pula pengajaran, tadi sebenarnya terjemahannya dan huraian dia punya maksud. Ayat 2 ni antara pengajaran, saya kongsi 2 je. Pengajaran pertama, tadabur pertama bagi ayat 2 ni 2.1. Allah Ta'ala menegaskan melalui kalam Nabi lah, ni sebenarnya kata-kata Nabi ni. Melalui kalam Nabi SAW, Allah menegaskan urusan agama, urusan tauhid, benda yang paling tinggi, sesuatu yang paling mahal. Dia bila tauhid yang paling tinggi, ia sebenarnya benda yang tak boleh tukar dengan apa pun. Tukar apa pun tak boleh. Sebab tukar maksudnya terkeluar dari Islam. Maka sebab itu kata Nabi, bila nak menyembah sembahan kamu, maknanya aku ni terkeluar dari Islam. Ia sekaligus menunjukkan orang itu tidak lagi Islam bila terlibat dengan penyembahan agama lain. Jadi ini yang pertama. Jadi kita buat ni bulan yang kita dapat sekarang ni bersyukur tu. Ia benda yang sangat mahal. Punya mahal, bahkan ia adalah penilaian utama ketika di akhirat. Bagi kita, jamaah saya sebut,
Ramai dengan kita mengejarkan pengiktirafan manusia, kan? Impress daripada orang lain, kan? Baju lah, tudung lah, jubah lah, kan? Dia kadang lebih meraihkan mulut orang daripada penting. Promise lah, kata apa lah, tak dia lah, kan? Yang penting orang kata, kan, kawan kata apa, kan? Pakai macam ni, pakai macam tu. Sedangkan keringat sebenarnya yang paling besar dari segi penerimaan dan pengiktirafan itu adalah Allah. Dia yang paling besar, Allah akan nilai kita adalah iman. Sebab tu Nabi ajar ni, tak ada benda yang boleh menggantikan iman. Dia hatta kalau menyembah benda lain pun, dia akan menyebabkan rosaknya akidah, rosaknya iman. Jadi mudah-mudahan saya hadir, yang saya yakin yang hadir pada petang ini, okay, semua, jangan lupa yang utamanya keluarga kita, keluarga kita, anak kita, tekankan tentang iman, buat kerana Allah. Dulu saya ulang balik, kalau dah ingat saya report dulu, hatta anak-anak berkhidmat kepada orang tua. Saya pun dah ada anak, kena ingat, kena ajar benda tu kerana Allah, bukan kerana dulu kita besarkan dia. Dulu mak gitu gini, dulu ayah gitu gini, kamu jangan lupa. Itu salah sebenarnya. Baik, saya ulang balik, apa sahaja kita sebut balik menyebabkan pahala tu habis hilang. Bagi kita mendidik, kita berusaha bayar macam ibu-ibu kena melahirkan tu, semua pahala tu. Dia macam mana kita bersedekah, tak boleh sebut, tak boleh mungkin. Sebenarnya benda wajib lagi tak boleh sebut. Sebab kadang silap faham kita, ramai yang beranggapan bersedekah tak boleh mungkin, bersedekah tak boleh sebut. Betul tu. Tapi sebenarnya tak boleh sebut tu bukan itu je. Sebenarnya tak boleh sebut tu apa saja kebaikan yang kita dah buat. Tak boleh sebut lah. Sebab yang paling besarnya kerana semua itu dah ada pahala. Dia sedekah dah ada pahala, tak boleh sebut. Yang lain pun sama. Untuk anak apa yang kita buat, untuk suami apa yang kita buat, semua dah ada pahala daripada Allah. Kalau macam saya beramalan, suami, segala-gala dibawa untuk isteri, semua tu dah ada pahala. Dia kalau ada yang bertanya, sebab saya pun dah tanya soalan ni, ustaz kalau macam tu anak tu ingat ke kan, mak? Itu yang saya kata dia. Itu sebenarnya kurang tepat lah. Dia tak berdosa, tapi takut-takut pahala tu habis lah. Sebab kita mengeluarkan modal, kalau kata sunat pun dapat pahala, yang wajib lagi dapat pahala. Sebab nafkah dengan sedekah dia sama macam semayang. Solat kan, kita tahu kan, solat, bila solat sunat dapat pahala, kalau solat wajib apa jadi? Solat wajib lagi lah banyak pahala. Macam itulah yang berlaku qabla subuh dengan subuh. Qabla subuh kan sampai orang buat list, siapa yang buat kemuliaan subuh paling kaya di dunia. Tapi tak ada faedah kemuliaan subuh tu kalau subuh awak pun ke laut, kan? Yang dia punya kemuliaan tu dia dapat, okey, yang rumah yang subuh tu ke laut. Di maknanya yang paling besar macam mana pun adalah solat subuh. Di macam tu juga kita perlu tekankan tentang infak, tentang sedekah. Bagi ikhlas tak boleh sebut, tak boleh mungkin. Sebenarnya itu sunnah je. Yang lagi besar tadi disebut adalah benda wajib. Apa contoh benda wajib? Benda wajib ni lah, nafkah kita, kita dengan keluarga pun semua. Jadi kalau yang nak menjadikan mereka ingat, maka ia perkara yang penting kita sedarkan anak-anak, buatlah kerana Allah SWT. Sebab soalan yang sebenarnya tanya, ustaz, kalau macam tu anak tak ingat lah mak. Anak takut-takut, ustaz, dia tinggal lah saya nanti. Siapa yang ajar gitu pula? Dan kan, kalau anak tu beriman, lebih lagi dia akan berkhidmat kepada mak ayah. Sebab dia buat tu kerana Tuhan, bukan kerana mak ayah lagi lah. Itulah beza kita dengan Muslim. Anak akan berkhidmat terus dengan mak ayah walaupun dah meninggal. Sebab apa? Sebab agama mengajarkan kita tetap teruskan doa. Jadi kalau kerana mak, kamu jangan lupa sebab mak ada gitu gini gitu ni. Mak dah meninggal, letak lah kubur dia jadi apa ke, semak samun ke, baca doa ke, tak ada dah. Sebab apa? Mak dah tak ada. Jadi jangan kita hanya ajarkan kerana mak, kerana ayah. Takut-takut benda tu nanti habis apa dah bila kita tak ada. Yang betulnya semua kerana Allah. Dia bila kerana Allah, lepas kita mati pun terus ada doa yang berterusan. Lepas kita meninggal pun sama juga, anak-anak tak lupa kita. Ini tapi saya yakin benda ni bukan senang, kan? Sebab lalu kita nak dia ingat tu kerana kita. Jadi kalau boleh kita divert sikit, kita divert sikit, biarlah buat apa semua kerana Allah. Anak taat pun kerana Allah juga. Macam raya pun sama juga, anak dengan cici ni memang kena betulkan mindset kita. Mindset kita biar betul, apa sahaja tu adalah lillahi ta'ala. Itu lebih hebat. Sebab bila lillahi ta'ala, anak tu bukan kadang-kadang kita je, dia pun nak pahala. Bila anak nak pahala, dia akan buat yang terbaik lah. Itu kalau orang yang iman kan, dia akan buat terbaik, tak perlu kerana kita pun. Buat tu biarlah kerana Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Baik, makin yang pertama, Abudu ini menegaskan betapa mahalnya urusan tauhid, urusan agama. Dia benda yang tak boleh ditukar dengan apa benda pun. Dengan apa pun tak boleh ditukar, kerana agama itu yang tertinggi. Di maknanya bila dalam kehidupan kita ini, utamakanlah agama, utamakanlah syariat. Sebab itulah ukuran yang diajar oleh Nabi kepada kita. Dia tak ada tukar ganti. Syariat dan agama yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di perbuatan kita apa pun biarlah begitu. Betul-betul kerana Allah. Kita khidmatkan suami pun sebenarnya kerana Allah. Macam saya pun, kalau kata cari nafkah pun semua pun, semua kerana Allah. Dan ini benda yang kita kena selalu remind lah. Sebab tamu tahir lama-lama kita lupa. Lama-lama akhirnya hanya tamu tahir tu. Jadi kena remind lah ni. Itulah penting datang majlis ilmu, duduk dengan orang baik-baik. Kurang-kurangnya kita yang dah terlupa tu, kita ingat balik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila ma ta'budun, pengajaran kedua ayat 2 ni, 2.2. Ma ta'budun ni maksudnya dari segi perbuatan. Yang pertama kita bincang tadi dari segi tauhid. Dari segi tauhid tak ada dah yang lebih tinggi. Beriman pada Allah tinggi. Dari segi perbuatan pula. Dari segi perbuatan ni bila, apa segala perbuatan penyembahan tak boleh ditiru. Perbuatan-perbuatan penyembahan, benda yang tak boleh dipermainkan. Walau untuk berlaku pun. Walaupun dalam hati, hati saya beriman tak? Saya saja-saja je ni, pegang kayu 2-3 batang, tunduk-tunduk. Kan? Macam agama lain tu. Pegang kayu 3 batang, bakar kayu tu, berasap-asap, kita tunduk-tunduk. Ambil video viral. Kan? Ini adalah contoh, perbuatan ibadah bukan benda yang boleh ditiru. Dan lebih itu, saya panggil faham, pengajaran kedua ni cuba kita bezakan dengan budaya. Contoh budaya, tak apa hukum pakai congsam meraihkan tohor China. Jadi kalau yang dah tak kerja mungkin tak tahu kan. Kalau yang masih bekerja kadang jadi benda jadi dilema juga. Sebab company-company yang buat sambutan ada tema ni. Kan, company buat makan malam, dinner ada tema tu, tema ni. Kan, terkeluar pengen masing-masing kan. Bila tema jadi lanun, nah, semua lanun semua. Dan mak orang, nenek orang pula lanun juga. Kan? Jadi maknanya, kalau berpakaian dengan pakaian budaya orang Cina ataupun siapa-siapa lah. Bila mana dia adalah budaya, maka tidak masalah. Dengan syaratnya, tutang orang lah. Kan? Kalau pakaian itu, tutang orang lah. Kalau kata John Sarah itu, John Sarah longgar lah. Jangan ketat pula. Kan? Jadi itu contoh. Benda yang berkaitan budaya. Contoh lainnya kan, kalau katalah kita ada saudara-saudara yang bangsa lain suka warna tertentu, warna merah tu kan. Rumah kita pun hias merah juga. Jadi dari segi budayanya, kalau benda tu tak ada kaitan dengan akidah, tak apa, boleh je. Dalam masa yang sama, yang tak boleh nak buat pengajian tu, bila mana ia adalah perbuatan penyembahan. Ya? Perbuatan penyembahan ni maksudnya dah tak ada tafsiran dah. Benda tu memang tak boleh tafsiran lain, itu adalah penyembahan. Ha, itu tak boleh. Contohnya pegang 2-3 batang bakar, tunduk-tunduk gitu. Ataupun orang yang pakai kain kuning semua, siap botak kepala. Ha, itu dah tak ada tafsiran, itu otomatik. Bila botak kepala, pakai kain kuning, orang semua faham. Ha, itu waktu malam lain lah. Ustaz, yeah. Kalau orang tu mu'alaf lah, jadi mak dia mati. Jadi yeah, dia kena sembah terakhir, dia ikut adat tu macam... itu macam sembah mayat tu apa semua itu macam mana? Kalau tengok dalam fatwa terutama majlis fatwa kebangsaan, dia memang benda tak boleh. Cuma ada beza lah kalau kita yang kadang kawan kepada orang Muslim dengan ahli keluarga, ahli keluarga tu mu'alaf lah kan. Dia dalam keadaan itu kena, orang kata orang tu kena minta nasihat dulu lah. Mu'alaf tu contohnya kan, minta nasihat ataupun dia sendiri fikir kan apa yang sesuai, apa yang boleh dibuat dalam keluarga tersebut, orang faham ke tidak. Sebab kemungkinan kalau keluarga yang okey-okey ni, keluarga ni faham je. Contoh macam makan khinzir kan, saya yakin non-Muslim di Malaysia semua tahu orang Islam tak makan. Di mu'alaf ni bila dia masuk di Islam, saya yakin mak ayah dia semua tahu bila dah Islam tak boleh makan khinzir. Jadi maknanya benda tu cara hukum asalnya tak boleh. Sebab asas kepada penyembahan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma situasi tak sama lain.
Kalau orang betul masuk Islam, dia pun tak kuat lagi, dia pun tak faham lagi, itu susah nak cakap lah. Tapi kalau macam kita, yang meninggal tu bukan dari mana pun, dia kan sebelah je. Jadi kita nak bertolak ansur tu tak payah kita terlebih pula. Cukup takziah tu dah kan. Tak payah kita yang terlajak nak tuju Islam bagi sangat, kita lah yang buat menyembah-nyembah tu. Itu tak boleh. Sebab kita memang pada keadaan dari Islam dah faham. Ustaz, kalau masuk dalam temple agama lain boleh Ustaz? Cara asalnya benda tu tak digalak-galak. Dia bukan tak boleh, boleh. Tapi tak digalakkan. Sebab asal tujuan apa saja perbuatan kita memang kaitannya adalah agama. Kan? Nak cari keredaan Allah contoh. Di maknanya kalau kita fikir secara logik, tak tahulah kita jumpa apa dalam tu. Nak kata jumpa agama pun tak ada. Nak kata boleh semayang pun tidak. Nah, itu maknanya sebaik-baiknya elakkan. Tapi tidak haram. Ya. Confirmkan dengan orang Islam lah. Kena tanya dia. Sebab yang lebih tahu itu adalah mereka. Mereka lebih tahu ini agama ke, ini budaya ke. Sebab saya rasa kalau macam cari dahi itu macam dah bongsurkan agama tu. Sebab kebiasaan benda tu dibuat di kuih. Yang buat inai itu Ustaz? Inai yang buat naik petang. Okey, okey. Ya. Ustazah dah jawab dah. Okey. Sebab itu macam saya buat jadi. Apa-apa pun kena tanya dengan mereka lah. Tapi kalau inai berukir, inai berukir saya rasa tak disebut dah. Sebab orang Islam banyak pakai. Inai berukir tu macam lah, benda baru dulu tak ada kan. Zaman saya kahwin pun tak ada lagi inai berukir tu. Jadi mana dulu tu kat jari je kan. Cuma mungkin itu adalah budaya yang kita serap. Tapi nak kata agama takut kan? Jadi saya tak tahulah. Cuma kalau di dahi punya tindik tu, takut-takut benda tu agama. Sebab ia selalu dibuat di tempat ibadat dia orang kan.
dikaitkan ibadah. Contoh macam dahi putih juga lah. Kadang-kadang kita tengok ada yang dahi sampai putih-putih kan. Ha, itu benda yang sebenarnya bukan benda biasa tu. Batakan kita tengok kan, tak ramai orang buat macam tu. Jadi maknanya, kalau nak tenang kita, ia benda yang lebih baik dielakkan. Kalau benda tu boleh pun tak takut jadi fitnah pula. Lagi kalau orang tak faham, orang tak tahu, lagi nampak sama dengan bangsa lain dan sebagainya lah. Di mana kita dalam beraktiviti pun kau boleh fikir banyak dulu lah. Jangan main nak ikut je, main nak buat je kan. Biar kita sendiri ada pengetahuan. Jangan sampai dah buat baru jadi masalah. Sebab benda ni sebenarnya benda yang dirancang. Bukan kita tak tahu kan, kita yang plan, kita rancang, kita sendiri lah. Itu contoh. Orang dalam pantang kan, dia memang itu siapa yang pantang tu? Dulu-dulu kan. Anak saya tiga orang, bini saya tak ada pantang macam tu pun. Zaman moden kan, ni orang baru bersalin tiga hari dah pergi keluar lah. Kan, sampai saya ingat lah sepupu saya tu. Sampai mak dia bising lah. Yalah, kita pun terkejut kan, baru bersalin berapa budi minggu lagi, dia keluar lah. Itu lah katanya. Benda-benda yang mungkin dulunya ada tapi sekarang dah ada perubahan zaman dan sebagainya. Baik, jadi yang kedua, ta'budun, ia bermaksud penyembahan. Jadi penyembahan bukan benda yang boleh dipermainkan. Bukan boleh dilakukan, dibuat-buat dan sebagainya. Terutama bila dah tak ada maksud lain. Memang orang kalau tengok tu yang penyembahan, maka hati-hati. Sebab ia perkara yang tak boleh dikompromi. Sebab zaman sekarang ni, saya pun, kita pun risau kan, mudah sangat semua benda nak dikompromi, nak diterbuka, nak ditolak ansurkan. Jadi kadang kita pun risau. Memang kita ni dah tak ada apa-apa ke yang terjaga, semua nak tolak ansur lah ke. Tak maaf saya nak. Lagi sekali. Okey, alhamdulillah habis ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, firman Allah Taala, wala antum abiduna ma a'bud. Dan bukanlah juga antum, antum ni saya cakap macam itu. Antum ni kamu. Ia berbeza dengan anta anti. Anta anti seorang. Adapun antum, ia bermaksud ramai. Abidun, abidun penyembah-penyembah ataupun para penyembah. Ma'abud, apa yang aku sembah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu sekalian, bagi pengajaran ayat 3 ini, beberapa yang kita boleh ambil. Yang pertamanya lah tu, saya nak kongsikan luahnya maksud besar. Lah selalu-selalunya tidak. Tidak, maksudnya bukan. Tapi di sini, la sini bermaksud bukan tidak larangan, tapi la yang bermaksud bukan. Dia macam orang kata penafian, kamu pun bukan. Di maknanya, la ini bermaksud mereka bukanlah dikira orang yang Islam. Walaupun kalau mereka cuba nak buat penyembahan Islam. Macam saya cerita kan, asalnya mereka nak pergi ni. Dia kalau berlaku penggiliran dan kata Nabi, wala antum abidun, kamu tetap tak diri Islam. Walaupun kamu cuba nak gili, walaupun kamu buat juga. Baik, jadi pengajaran pertama ni apa yang kita beritahu? Ibu-ibu macam Allah Ta'ala, senang ceritanya. Pengajaran pertama yang tiga ni, nak beriman, kena beriman semua, totally. Tak boleh separuh-separuh, tak boleh sebahagian-sebahagian, tak boleh hari ni, dia besok tak nak.
tak ada beriman minggu ni, minggu depan tidak. Kena beriman semua. Dia Ustaz, kalau orang sebarang-barang ni macam mana? Ha, itu kata Nabi tu, wala antum amidun, kamu bukanlah dikira orang Islam. Walaupun nampak ada perbuatan yang dah buat. Ha, ada perbuatan yang dah buat lah. Tapi tetap bukanlah di Islam bila tak beriman secara keseluruhan. Nak bagi faham contoh moden kita sekarang ni, contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan sejak belakangan ni ramai dah sebenarnya muslim yang puasa. Ada yang puasa sebulan pada. Ia memang benda yang banyak berlaku terutama di pejabat-pejabat lah. Jadi kalau kita mungkin jarang dengan muslim, tak tahu sebenarnya banyak lah sekarang dah fenomena lah. Dan muslim pun puasa juga, yang walaupun kadang ada yang puasa makan je. Kadang ada yang puasa makan je, minum-minum juga. Tapi memang ini banyak berlaku di pejabat-pejabat, ada yang cuba nak buat macam mengislam. Jadi kalau kata ada yang dapat puasa betul-betul pun, siapkan langsung tak makan daripada pagi sampai ke petang, maghrib pun dia makan, langsung apa benda pun tak jamah. Maka itu dia, wala antum abidun, tetaplah kamu bukanlah seorang yang beragama Islam. Bahkan nak beriman, kena ambil semua. Dia kalau ada sebahagian benda dah buat pun, dia belum lagi dianggap sebagai orang yang Islam, orang yang beriman. Lagi-lagi bila syahadah pun tak buat lagi, kalimah syahadah pun tak ucap lagi. Kalau nama kita ni termasuk segala-galanya, isi korang pun tak pergi pejabat agama pun tak, kadang puasa je kan? Ha, itu contoh. Maka di sini lah Ibn Filan, beriman mestilah diambil keseluruhan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk kita ni, kita kena azamkan supaya ambil agama tu kesemuanya. Terutama kalau sunnah ni lah. Bahasa yang senang cerita, terang-terang, sunnah ni kalau di Malaysia ni, ada orang ambil sunnah ni ikut dia geng mana. Kalau ada satu kumpulan jemaah tu, sunnah dia apa? Ha, sunnah dia yang buat panjang. Sunnah dia apa? Sunnah dia yang seluar singkat. Jenis-jenis dakwah tu kan. Satu pula NGO dulu-dulu yang dah diharamkan sekarang, sunnah dia apa yang dia ambil? Yang dia ambil sunnah tambah bini je lah. Kan? Sampai orang tahu pula ke, oh, kumpulan ni memang lah. Bini tak tiga, empat, tak tiga, empat. Anak diri. Padahal kita tahu kan sunnah tu banyak. Termasuklah menjaga kebajikan anak-anak apa semua. Jadi pada mereka, itulah yang dia ambil sunnah tu. Baik, maka kita ni mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan mereka-mereka yang melaksanakan sunnah itu kesemuanya. Ataupun jangan pilih-pilih. Kalau tak mampu tak apa, tapi jangan pilih-pilih sangat. Baik, ia seolah menggambarkan agama itu sempit. Dan kan, agama yang datang daripada Allah Ta'ala itu sangat luas. Meliputi semuanya lah. Makan, minum, kita berniaga, bisnes, atau bersukan, sport pun ada sunnah dan ada agama di dalamnya. Baik, itulah kita sini. Penafian, wala antum abidun, kamu bukanlah seorang Islam kalau pun nak gili. Dia nak menafikan, gili memang tak boleh. Kaligus menunjukkan, beriman mestilah menerima keseluruhan Islam. Baik, kemudian yang kedua, pengajaran bagi ayat 3 ni, ma'abud, apa yang aku sembah? Apa yang Nabi sembah? Yang Nabi sembah, Nabi pahamkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya nak kongsi dengan situasi di Mekah. Kalau siapa yang biasa dengan Arab, tak kata zaman dulu, zaman sekarang pun, sebenarnya ada sebahagian unsur Islam memang dah meresap dalam Arab, hatta yang Kristian pun. Contoh nak faham kalau nama kita ni, contoh kalau siapa ingat beberapa tahun lepas ada gelombang lagu-lagu Arab datang ke Malaysia kan, yang segala Nuri Syam apa benda semua tu lah. Saya jangan tergelak bila tengok kawan kita dengarkan nasyid ni lah, dalam lirik tu siap ada Allah-Allah bagai kan. Dia sebenarnya, dia sebenarnya perkataan yang dah jadi budaya, yang kadang tu bukan masya Allah pun kan? Terutama kalau penyanyi-penyanyi tu pun orang yang berikhlas kan? Dari negara Arab, antara negara yang ramai yang Muslim ni adalah Lubnan. Lubnan tu saya rasa separuh pun memang kebanyakannya adalah Kristian mereka. Jadi kalau penyanyi Arab jadi penyanyi pop yang memang bukan nasyid lah. Kalau perempuan tudung tak pakai apa semua, ada sebahagian juga yang Kristian pun. Dia macam mana tak? Dia menyanyi itu ada Allah lah, insya Allah lah, apa lah. Itu sebenarnya perkataan budaya je. Dia bukan lagi satu bentuk bahawasanya mereka tu Islam. Itu benda yang orang kata dah dia dulu gitu. Baik, itu kalau kita lihat, ada juga orang Arab zaman Nabi dulu, nama-namanya macam nama agama kan. Nama-nama Abdul tu biasa je. Contoh Atuk Nabi pun, Atuk Nabi dia punya apa? Abdul Muttalib. Apa ni Muttalib? Muttalib ni kalau ikut, dia bukan salah satu daripada nama Allah. Nama Allah 99 tu mana ada nama Muttalib?
Kalau kita siapa hafal kan, siapa yang boleh nyanyi tu, Nafal Mukaya, Nafal Habib tu, tak ada satu pun itu Al-Muttalib namanya. Tapi macam mana boleh ada Abdul kat depan tu? Betul, macam mana boleh ada Abdul nak padahal Al-Muttalib tu bukan nama Allah. Itu budaya mereka zaman tu. Adik-beradik, ayah Nabi, pakcik Nabi pun ada seorang nama Abdul Kaabah. Apa dia Abdul Kaabah tu? Hamba kepada Kaabah. Abdul Kaabah itulah ni surah ni, surah Al-Masyad ni. Surah Al-Masyad ni iaitu Abu Lahab. Sebenarnya Abu Lahab ni betul-betul pakcik Nabi, yang nama sebenarnya adalah Abdul Kaabah. Cuma digelar sebagai Abu Lahab. Baik, jadi ini yang kita ambil tempat. Pengajian kedua bagi ayat ketiga ni, A'bud yang disembah oleh Nabi itu adalah Allah Ta'ala. Maka penyembahan macam mana? Penyembahan yang sepenuhnya dengan cara yang betul. Bahawa orang musyrikin Mekah, kalau ada apa yang ingat, mereka ni gelar musyrikin sebab apa? Jarang kita sebut mereka ni kafirin. Cuba kita ingat kan, orang Mekah sama ada kita panggil kaum Quraisy atau satu lagi musyrikin Mekah. Jarang kalau betul-betul orang yang mengaji agama, jarang kita panggil mereka ni kafirin Mekah. Pelik kataan tu. Kalau kita buka kitab surah mana pun, jarang kita dengar orang sebut kafirin Mekah. Yang selalunya musyrikin Mekah. Jadi kenapa musyrikin tu? Musyrikin bermaksud mereka sembah Allah sebenarnya. Tapi mereka sembah Allah tu ada apa antara? Ada orang tengah dia. Orang tengah ada apa? Orang tengah ada segala bahala tu lah. Nak sampai ke Tuhan, lalu bahala dulu. Sebab itu dia panggil musyrikin. Orang yang menyekutukan Allah tu ada geng. Allah tu ada kawan-kawan. Ada atas bawah, ada tepi. Jadi sepatutnya beriman kepada Allah macam yang Nabi buat. Tak ada orang tengah, tak ada kawan, tak ada geng. InsyaAllah kalau banyak omong, kita bincang surah Al-Ikhlas nanti. Itu yang kita akan baca. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tu daripada atas pun tidak, daripada bawah pun tidak. Allah tu tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Jadi maknanya apa yang Nabi sembah itu adalah sepenuhnya menyembah Allah. Tak ada pengikutuan, tak ada geng, tak ada kawan-kawan, tak ada berhala-berhala dan sebagainya. Maka memanglah tak boleh untuk mereka ikut lagi-lagi nak begili. Sebab begili ni tak mungkin kalau kita menjadi orang yang beriman. Nak terima Islam, kena terima semua. Baik, kemudian ayat seterusnya, wala ana abidun ma'abadtum. Lagi bacaan, saya ulang balik cerita lalu, saya yakin semua tahu ni. Lagi bacaan yang pertamanya ana. Ana situ kita akan lihat adanya bulat di atas alif. Jadi bulat di atas alif bukan tanda mati. Kalau siapa jumpa bulat tu adalah mati, itu confirm Quran lama tu. Tolong tinggalkan, lupakan pun tak apa. Sebab Rasul Usmani punya mati bukan bulat. Rasul Usmani punya mati adalah macam kepala ha, kepala ha yang dia buang ekor. Boleh tengoklah. Dia tanda mati yang betulnya adalah macam kepala ha yang tak ada ekor, bukan bulat. Dia macam apa benda yang bulat ni? Jadi bulat di atas alif itu bermaksud huruf itu tak berfungsi. Jadi bila huruf ni guna? Huruf ni hanya guna waktu berhenti je. Tapi saya yakin kita tak nak buat. Tak pernah kita berhenti sini. Sebab yang dipindik. Contoh yang paling jelas, kalau siapa biasa baca surah Al-Insan. Surah Al-Insan ada contoh dia. Saya tak ingat ayat apa. Tapi ada memang ayat tu bila berhenti baru baca panjang. Bila sambung kita akan pindikkan. Ini ada. Dia ana-ana ni hanya baca panjang kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung, kita baca pindik. Dia baca contohnya, wala ana'a bidun. Sebab kalau siapa yang pernah ajar mengaji, tak kira kanak-kanak ataupun dewasa, selalunya ramai orang yang kurang mahir baca Quran, dia akan kalah dekat sini. Dia akan terpanjang pada benda yang tak patut panjang. Jadi kalau macam saya yang ngaji dulu, budak-budak selalu dulu akan tersalah kat sini lah. Jadi budak-budak akan terbaca wala ana abidun. Yang betulnya pendek je. Baik, jadi yang betulnya wala ana. Kalau apa baca panjang, itu menunjukkan dia kurang mahir lagi dalam membaca Al-Quran. Baik, di maknanya ia bukan tanda mati, tapi tanda yang menunjukkan huruf itu tidak berfungsi waktu sambung. Kemudian yang kedua dari bacaan, kita nak tengok sikit di hujung ayat 4 tu. Ma'abattum. Tapi yang anmuk tu pun apa yang punya yang lain tu?
Ya, sama lagi. Maknanya anak nazir tu bini. Siapa yang banyak-banyak salah, bukan salah berusul, eh? Salah kaedah lah. Jadi nampak tak cekap baca Quran lah. Jadi anak-anak tu hanya panjang waktu berhenti. Kalau sambung, pilih. Kemudian yang kedua, saya tak ingat apa nama ni. Tapi dari hukum, abad tum ini adalah contoh huruf asal dia terus hilang. Sebab apa? Sebab dah disabdukan huruf lepas. Dibacaannya betul situ, abad tum tak ada kol-kolah dan tutu hilang. Dan tu hilang kenapa? Kerana terus masuk di dalam ta. Jadi bacaan ni betul sini, abad tum jangan ada yang sebut kol-kolah. Siapa yang punya kol-kolah ni, dia pelik namanya. Saya orang Arab dengar terkejut dengan macam mana kol-kolah pula. Sebab apa? Sebab sepatutnya dah masuk dalam ta. Jadi jangan dikol-kolahkan sebab ia sebenarnya bacaan yang kita dah masuk di dalam huruf ta. Jadi abad tum, habis. Baik, itu lagi bacaan. Kemudian kita lihat dari segi maksud dan juga tadabbur. Wala ana abidun, dan bukanlah juga aku ini adalah penyembah. Ma'abattu, apa yang kamu sembah, iaitu berhala-berhala. Baik, ibu-ibu minta Allah SWT. Bagi ayat keempat ini juga beberapa pengajaran, eh? Kita kongsikan dua. Wala ana abidun, dan bukanlah juga aku ini adalah penyembah apa yang kamu sembah. Yang pertamanya, inilah dia nafi. Nafi ni maksudnya apa saja agama dan penyembah lain kita nafikan. Kita tidak menyembah perkara-perkara tersebut. Dia kalau dia tanya, ustaz, bila pula kita nafikan? Kita nafikan bila? Kita nafikan dalam lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itulah perkara yang membentuk penafian. Tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah. Di maknanya penafian ini penting. Sebab dengan penafian inilah yang menjadikan Islam satu-satunya agama yang diredai oleh Allah SWT. Barang lagi faham, eh? Bila tak ada penafian, inilah yang menjadi bahaya zaman sekarang ni. Semua nak diiktiraf, semua nak diraihkan. Dia saya nak kongsi sikit dua yang dua minggu lepas agak hangat isu ni, sampaikan Menteri Agama ditanya berkaitan khutbah Jumaat di negeri Selangor. Saya yakin suami-suami tak cerita, kan? Dua minggu lepas khutbah Selangor di Selangor di Jumaatnya tentang Syiah. Khutbah tentang Syiah tu sebab apa? Sebab Jumaat itu sebelum hari Ashura. Saya rasa Ashura Selasa kot. Di hari Ashura ni bagi orang Syiah memang hari besar juga. Memang sebesar-besarnya Ashura ni. Sebab memang fakta Ashura menyebutkan Sayyidina Husin mati dibunuh itu pada hari Ashura. Dia nak usia cucu Nabi tu lah, ya. Jadi maknanya dia meninggal tu dalam keadaan memang gitulah. Di kita ada sunnah, memang kita akui benda tu kezaliman, benda yang tak betul. Tapi kita tak adalah raya ke pula. Bahan surah ni kalau di tempat-tempat yang ekstrim tu, itulah di hari yang diorang sebat tubuh badan lah, bagi darah lah, dia buat pada yang surah. Jadi memang pada orang Syiah ia hari yang besar, eh? Dan di Malaysia ni pun memang banyak benda Syiah-Syiah ni, kan? Tu yang ya, itu yang lepas daripada khutbah tu sebelum hari Ashura, jadi buat sebuah pun bising juga. Yang bising ni orang Islam juga, yang jadi liberal lah, kan? Sampai suhakam kata patutnya Islam terima je semua, sebab perlembagaan tak kata pun Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita pula yang tolong pulih, kan? Jadi patutnya kita yang menjaga. Ini suhakam yang sebut ni, dia punya ketua yang baru lah. Dia sebut, Islam tak sebut pun dalam perlembagaan ahli sunnah ke apa, kita terima je lah semua. Kenapa nak tangkap-tangkap? Nah, ini sebenarnya perkara yang kita kena jelas. Bila mana melibatkan penyembahan, ia sesuatu perkara yang sangat bahaya. Benda yang perlu kita kena faham sungguh-sungguh apa yang tersembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi saya kongsi dia tentang Syiah ni. Mungkin kalau siapa yang menjadi keliru, lagi-lagi yang kurang didikan agama, kan dia tak faham. Tak tahulah, saya rasa sama je pun salahnya. Syiah ni salah satu masalahnya, mereka ni golongan yang sangat dahsyat dalam menghina keluarga Nabi, para sahabat dan sebagainya. Mereka menghina ni bayangkan sampai mereka tulis dalam kitab. Kita nak bagi contoh, faham, eh? Kita ni macam saya ni, kita adalah manusia biasa, kadang tu memang termengata tu berlaku juga, kan? Termengumpat, termengata, terjaga belakang.
yang nampak tak berdosa sikit apa, term membawang. Kan? Orang masuk berdosa kan. Tapi sama lah tu, semua hanya mengumpat belakang tu. Tapi kita kan macam mana kalau kita jahat mengumpat ke kata belakang, kita tak ada lah sampai tak tulis. Tak ada lah sampai tulis tampal sampai bawah. Ataupun bawah risalah, tulis buku mengata orang je. Itu tak ada kita buat ya. Tapi golongan Syiah mereka sampai tak tu. Kalau kata Aisyah tu gelarannya apa? Ummu Syayatin, ibunda kepada syaitan. Sedangkan Aisyah tu Allah ni memberi gelaran Ummul Mukminin. Ibunda orang beriman tu Allah yang bagi tu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Jadi baik tu kita kena jelas. Syiah ni bila dia menggunakan perkataan ini baik, sebenarnya penipu aja. Dia lah guna-guna perkataan dalam baik kita pun tak guna guna. Saya kira ni siapa yang ada wasiat ni cuba tulis hadis baik. Saya tak boleh orang akan tuduh kita Syiah. Perkataan tu dah jadi macam Syiah punya. Sedangkan ahli baik, ahli keluarga Nabi itu sebenarnya ramai. Yang Syiah hanya muliakan 2-3 orang saja. Cuba kalau kita google apa-apa tentang Syiah. Kalau anak Nabi yang dia akan sebut-sebut Fatimah saja. Padahal Fatimah tu sebenarnya salah satu daripada berapa orang Nabi. Anak Nabi 7 kan, 7 campur 1 anak angkat 8. Tapi orang Syiah tak nak sebut Ruqayyah. Orang Syiah tak nak sebut Umi Kansum. Ataupun anak lelaki Nabi Al-Qasim ke, tak nak sebut. Sama menantu Nabi pun kan, yang diulang-ulang apa Ali je lah. Padahal menantu Nabi ada juga Sayyidina Uthman. Pak Mentua Nabi Sayyidina Umar. Ataupun Datuk Lagi Abu Bakar, mana sebut. Dia berkata ahli baik tu hanyalah penipuan. Yang janganlah kita mudah terkeliru. Sebab saya tak faham kenapa orang Melayu ada ikut Syiah ni. Tak faham tu. Dan kan, patutnya kita jelas. Menghina-hina ni bukan benda yang elok. Kita kalau menghina ni kan, jangan kata menghina keluarga Nabi, menghina ayah kita pun kita tak suka kan. Jadi macam mana orang kita boleh setuju dengan ajaran yang menghina isteri Nabi, menghina para sahabat. Jadi itu yang kita kena jelas. Apa masalah Syiah ni? Bahkan benda ni cuba nak dilonggarkan. Terutama orang liberal lah. Memang orang liberal, terutama Islam pun daripada mereka nak terima semua. Jadi kita hati-hati ya, jangan sampai mudah kita terkeliru lah. Sebab ia menyentuh tentang kemuliaan isteri Nabi dan sebagainya. Baru je kita kan, bila sebut ahli keluarga, mestilah termasuk isteri. Tapi bagi orang Syiah tak? Pada mereka ahli baik tu 2-3 gerak lah. Isteri Nabi memang tak masuk. Kan pelik nama juga. Sekaligus, perkataan tu dah jadi perkataan yang kita nak guna pun takut. Padahal kita ahli sunnah juga orang yang mencintai ahli baik. Mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sikit yang saya kongsikan. Itu isu yang hangatlah dua minggu lepas. Khutbah di Selangor tentang Syiah. Kemudian 2-3 hari itu, tak kapan. Sampai Menteri Agama ditanya. Ya. Bolehkah kita solatkan jenazah orang Syiah? Itulah. Dari segi hukumnya pun tak boleh lah. Cuma dari segi muamalah, dari segi pergaulan, kena susah nak cakap. Sebab ia benda yang akhirnya balik kepada keadaan orang tu macam mana dia mati. Contohlah bukan Syiah, kalau siapa ingat 2-3 tahun lepas, kepala besar inti hadis Malaysia meninggal di Kedah. Saya tak sebut nama siapa lah. Tapi saya yakin ramai yang tahu sebab orang ni memang tua pun. Dia punya pakar sastra. Kepala inti hadis Malaysia ni asal-asalnya dia pakar sejarah, di pakar sastra, yang dia asalnya memang sastrawan sebenarnya. Tapi mungkin dia terlajar baca dan dia cenderung kepada inti hadis. Sebab kalau apa biasa dengar Tun Sri Landang, Jarak Melaka Lama. Buku Jarak Melaka Lama tu yang tulis. Tapi kemudian tu dia terjebak kepada inti hadis. Dia inti hadis ni waktu dia meninggal, almarhum tu lah, si Fulan tu. Siapa pun tak nak urus lah, dia jemaah pun biar aja. Yang akhirnya, adalah Datuk Pati tu yang demi anak-anak muda lah tu nak uruskan. Kan? Sebab akhirnya jadi tak elok lah. Nanti orang bukan Islam ambil kesempatan pula. Memang dah jadi pun. Adalah satu agama yang offer. Kan? Dia tengok orang Islam biar je, dia nak offer pula dah. Itu kita kata dari segi amalan dan amalinya agak payah. Walaupun dari akidah kita jelas. Kan? Macam yang tiada kan, memang masalah besar. Boleh rosak agama. Kan? Tapi dari segi amali macam mana pun. Susah kita nak kata. Itu contoh. Jadi, cara umumnya, kita katakan benda ini perlu kita bagi kefahaman kepada keluarga, kepada anak-anak. Sebab kita bimbang makin lama, bila Islam makin longgar, itu yang akhirnya anak cucu kita tak akan siapa tu. Macam kita kan, yakin kita yang boleh terasa faham ni pada datang mengaji ni. Yang tak datang mengaji dia tak tahu lah.
yang tak datang kuliah kita tak tahu, tak tahu tak tahu apa pasal Syiah. Takut-takut heran bila Syiah kena sebut apa hal benda tu, dia kan Islam juga. Kan? Nah, itu dah masuk ni. Belum lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saya tak ada kuliah, jadi macam apa pun tak tahu Malaysia ni. Sebab bila terlalu longgar sangat, nak terima semua. Baik, dia jelas. Apa yang kita ambil daripada Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang diambil daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah yang selamat. Sebab bila Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya ia benda yang turun-temurun. Benda yang selamat. Bukan aliran itu, aliran ini. Dan inilah yang kita jelaskan tadi. Wala ana abidun ma'abattum. Di bagaimana ditegaskan, aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Menunjukkan yang mereka sembah itu tak betul. Walaupun Allah juga ada nama-nama mereka abdun juga. Dan mereka ni pun digelar musyrikin, bukan kafirin. Mereka menyungutukan Allah, maknanya ada beriman pada Allah. Tapi Allah tu ada geng pula. Jadi Nabi tolak. Takkan boleh jadi begitu. Kalau betul-betul, kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin yang pertama. Di zaman kita sekarang ni lagi lah macam-macam aliran, macam-macam apa yang kita sebutkan tidak. Lagi-lagi di Gombak ni pun tak faham. Gombak ni memang antara tempat yang banyak aliran tak betul ni. Saya daripada Syiah, antara yang besar sesat di Gombak ni juga adalah Qadiani ke apa tak. Sampai kan katanya di Gombak tu jahil naikkan signboard. Jahil naikkan signboard, ajaran ini bukan sebahagian daripada Islam. Bahawa orangnya zahir macam kita juga, pakai kopiah juga. Zahirnya perempuan dia pakai tudung juga. Dia jahil terpaksa bawahnya tu naikkan signboard, mereka ni bukan sebagai Islam. Takut-takut ada yang... Saya tak pasti namanya Qadiani ke Ahmadi ke apa tak? Dia antara ciri dia, mereka ni mengatakan ajaran sama hari ni sama semua. Jadi itu yang dia ambil juga Islam, campur pula dengan agama tu, campur pula dengan Yahudi. Semayang semua taklah. Saya tak tahulah lagi kepada tapi pada mereka, mereka adalah Nabi dia. Nabi, kalau ada pun dengar Ghulam Ahmad, boleh google pun nama dia. Ghulam Ahmad, Ghulam Ahmad tu konon itulah Nabi mereka. Yang asalnya orang India, tapi tak tahu macam mana lah sampai ajaran tu ke Malaysia. Jadilah Qadiani Ahmadi pun benda kan. Dia dahir memang macam kita, tapi bezanya mereka mendakwa ada benda-benda yang ditambah-tambah. Adalah Rasul lain, ada Nabi Ahmadi lah, Nabi Ghulam Ahmad, benda semua tu lah. Maka ini perkara yang perlu kita benar-benar hati-hati. Jadi yang hadir pada petang ni, saya sokin, jangan lupa yang nak selamat ni termasuk anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Kalau anak kita, cucu kita nak kahwin pun jangan lupa, ia benda yang perlu lebih perhatian. Macam mana bakal tu kenal betul kan, keluarganya duduk mana, macam mana dia punya agama apa semua lah. Sebab zaman sekarang ni memang itulah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebab agama itu yang akhirnya menjadikan kita selamat di akhirat ataupun sebaliknya. Itu yang kita lihat bagi ayat keempat ini. Baik, kemudian terakhir kita ambilkan dua surah ni. Ayat 5 kita tak tentu dah, ayat 5 ni sama. Lakum dinukum waliyadin. Ibu-ibu minta Allah Ta'ala dalam surah pun. Yang terakhir bagi ayat, bagi surah ini. Ini adalah salah faham yang sangat banyak berlaku. Lakum dinukum waliyadin maksudnya toleransi. Toleransi selagi mana belum masuk Islam. Lagi belum masuk Islam, inilah ayat dia. Lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. Tapi ayat ni bergelan tak boleh diguna untuk sesama orang Islam. Sebab budak-budak muda sekarang ni terutama di Twitter. Internet ni kalau siapa nak tahu, yang ramai yang guna Facebook ni sebenarnya untuk tua. Saya ni dah kira tua dah. Sebab budak-budak muda belasan tahun, awal 20-an dia tak buka Facebook. Ada anak muda ni buka Twitter semua. Jadi Twitter ni lah segala-gala yang tak apa-apa. Kalau kata ustaz-ustaz pun jarang ada Twitter. Sebab kalau kata yang ustaz-ustaz ni semua banyaknya ada Facebook. Jadi budak-budak Twitter ni itu yang akhirnya macam-macam muka-muka ni. Jadi kena ingat ayat 6. Yang terakhir ni ayat untuk orang yang bukan Islam. Jadi yang bukan Islam memang terjamin, dia tak ada masalah. Orang bukan Islam dia nak beramal dengan agama ni buatlah. Tapi ayat ni tak boleh guna untuk sama kita. Sesama kita ni maksudnya, kalau ada yang tak nak salat, ada yang tak nak puasa, ada yang tak nak beramal, jangan guna ayat ni. Sebab ayat ini bermaksud untuk mereka yang beragama lain. Tapi kalau memang dah sama Islam, apa je buat?
kena teguran. Dia kalau tak ada ambil tindakan, maka benda tu kita harapkan jadi dosa yang Allah mudah-mudahan bagi keampunan. Sebab ini kan banyak benda yang cuba nak dipusing-pusingkan. Yang kita lalah pula yang jadi confused kan. Ustaz dia kata di dalam mayang apa lakum dinukum maliyadin. Itu bahaya kan. Padahal bila dah sama Islam, wajib buat. Ayat ni adalah ayat yang tujuannya untuk perkara berbeza. Untuk non-Muslim, tak dipasuk lah. Kamu tak masuk Islam, okey lah. Agama kamu, agama kamu. Tapi bila ada Islam, semuanya wajib dilaksanakan seperti mana yang ditunjuk ajar oleh para ulama. Dia macam tauhid pun. Jadi agamanya, Allah begini, Rasul begini. Dia tak boleh nak modify lah. Tak boleh pula nak modify kata gitu, kata gini. Yang sekarang ni pula tengah viral sehari dua ni tentang Dajjal. Ni Twitter jugalah. Adalah budak Twitter yang katanya orang yang hebat dalam pemotivasi. Sebab zaman sekarang ni senang jadi ustaz. Nak jadi ustaz saudara senang asalkan pandai bercakap jadi ustaz. Jadi budak ni katanya ada sikit-sikit bagi agama. Cuma pandai bercakap ada. Kang viral pula dia cakap apa, dia kata Dajjal tu sebenarnya handsome. Kan? Jadi Dajjal tu handsome, tu yang nanti orang senang ikut dia tu. Padahal banyak. Hadis-hadis banyak menyebutkan Dajjal tu apa, handsome-nya mata sebelah je. Mata Dajjal tu satu je sebelah, maknanya mata dua, buta satu, nampak satu. Kemudian Nabi ni sebut mata yang buta tu macam terjuntai, dia macam kata macam tersembul lah. Dia dapat kemudahan dia kata Dajjal tu handsome, sebab tu orang senang ikut dia. Itu nak katanya, benda-benda itu pun boleh nak dibeli-beli kan. Jadi inilah ibu sekalian, untuk penutup kita pada petang ini, masa pun dah habis. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini adalah manfaat insya-Allah dalam menguatkan akidah kita, iman kita, termasuklah ahli keluarga kita. Mudah-mudahan terjaga dan terpelihara semuanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين